الشعري. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang Dipertua, soalan saya nombor 4. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Bacuk. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam ucapan bajet 2016 pada 23 Oktober 2015 telah memasukkan penternakan rusa sebagai salah satu komoditi yang diberikan galakan pengecualian cukai menerusi projek pengeluaran bahan makanan yang diluluskan di bawah Seksyen 127 Akta Cukai Pendapatan 1967. Galakan ini diberi sebagai insentif, inisiatif untuk mengembangkan lagi industri ternakan rusa tempatan. Menyedari potensi ini, penternakan rusa akan terus dikembangkan di negara ini. Sehingga kini terdapat seramai 341 pengusaha ternakan rusa dengan populasi sebanyak 17,876 ekor berbanding hanya 258 pengusaha dengan populasi sebanyak 12,567 ekor pada tahun 2016. Perkara ini dilihat hasil daripada projek pembangunan industri rusa yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan terutama di negeri Kelantan, Perak dan Perlis. Jabatan Veterina Perkhidmatan Veterina DVS mempunyai pusat pembiakan bakar induk rusa di Pusat Ternakan Haiwan Lenggong, Perak. Pusat ini membakarkan bakar induk mengikut kadar harga jabatan yang mana harganya adalah jauh lebih rendah berbanding dengan harga pasaran semasa. Syarikat atau perseorangan yang berminat untuk memperolehi bakaran bakar dari jabatan boleh memajukan permohonan ke pejabat DVS negeri dan salinan kepada pejabat DVS daerah di mana tapak projek tersebut terlibat. Pegawai DVS negeri atau daerah yang terlibat akan melakukan lawatan siasat ke tapak cadangan projek bagi menilai keupayaan dan kesesuaian tapak tersebut. Laporan dan surat sokongan dari pihak DVS negeri akan dikemukakan ke Ibu Pejabat Putrajaya. Pihak Ibu Pejabat akan membuat penilaian kemampuan projek dan juga stok sedia ada sebelum bakaran bakar induk dibekalkan kepada peternak yang memohon. Buat masa ini, tiada peruntukan atau dana khusus yang disediakan bagi peternakan rusa. Walau bagaimanapun, DVS menyediakan khidmat nasihat seperti rundungan untuk cadangan projek, khidmat nasihat pengurusan ternakan dan teknikal serta menjalankan program kesihatan gerompok dan khidmat rawatan kesihatan kepada pengusaha yang memerlukan bantuan. Sekian, terima kasih. Ya, Ya Muhammad Bacuk. Terima kasih Menteri di atas jawapan dan saya melihat kepada potensi penternakan rusa ini kerana ianya sangat baik untuk dijadikan ternakan alternatif kepada pengusaha-pengusaha penternakan di kampung-kampung. Kerana dengan kos yang hampir sama dengan ternakan lain dan juga dengan kadar penyakit yang sangat minima dan juga dengan permintaan serta harga pasaran daging rusa ini sangat tinggi berbanding dengan yang lain, maka sepatutnya pihak kerajaan perlu untuk memberikan peruntukan dan juga pertambahan yang lebih besar. Kalau saya melihat kepada peternakan komoditi yang ada dalam bajet kita pada kali ini, tidak banyak pertambahan daripada tahun yang lepas. Soalan tambahan saya, selain daripada ternakan rusa yang juga merupakan haiwan eksotik ini, masyarakat kita suka makan daging-daging haiwan eksotik ini. Adakah pihak kementerian bercadang untuk mencari selain daripada rusa sebagai ternakan alternatif dan haiwan eksotik kijang ke, landak ke dan sebagainya, kerana orang kita suka makan haiwan eksotik ini. Tuan Dia Pertua pun suka makan. Kalau tak percaya, cuba sembelih rusa yang ada dalam. Saya dengan Bukit Gantang suka makan. Suka makan. Jadi soalan tambahan saya lagi ialah bila nak sembelih rusa yang dalam pagar parlimen untuk kita makan. Sekian. Assalamualaikum. Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Ya, penternakan rusa ini memang ada potensi kerana haiwan ini tahan lasak lah.
dan kurang penyakit. Tetapi buat masa ini harga dia adalah mahal sikit lah kalau dibanding dengan daging-daging lain, kerana pada masa ini harga semasa kurang lebih RM60 satu kilo lah. Dan cadangan untuk introduce haiwan-haiwan eksotik yang lain itu cadangan yang baik. Kita akan mengkaji lah sama ada viable atau dengan izin lah, tidak viable. Saya faham ramai juga rakyat-rakyat kita suka makan haiwan-haiwan daging-daging eksotik lah, oleh kerana mungkin dapat menambahkan kesihatan dan sebagainya. Jadi kita akan membuat research lah mana-mana haiwan yang sesuai untuk diternakkan untuk menambah lagi daging alternatif. Sekian, terima kasih. Ya, Labuan.